Halo, kita akan bahas soal nomor 18 PPU According to the text, risk factors below cause a man are more likely to be infected with COVID-19 Except, jadi uh, di pernyataan-pernyataan berikut Mana uh, faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan terkena atau terinfeksi COVID-19 Kecuali Oke, jadi uh, di sini aku highlight di paragraf kedua itu ada bla bla bla. Adverse outcome of COVID-19 seem to be associated with comorbidities. Jadi comorbidities ini adalah penyakit penyakit yang penyakit penyakit penyerta gitu ya, including hypertension, cardiovascular disease, and lung disease. This condition are more prevalent in men and are linked to smoking and drinking alcohol, bla 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 bla. Jadi di kalimat ini dijelaskan ada beberapa hal yang uh, meningkatkan risiko seseorang untuk terinfeksi COVID-19. Nah salah satunya yang aku highlight like di sini adalah cardiovascular disease. Jadi uh, di pernyataan-pernyataan option kita cari nih mana kira-kira uh, kegiatan atau perilaku yang yang uh, membuat seseorang lebih rentan terkena disease, sehingga memungkinkan dia untuk lebih rentan juga terinfeksi COVID-19. Oh kecuali ya, jadi kita cari yang bukan. Oke, okay. dan pernyataan A. Men with unhealthy eating patterns. Jadi uh, seseorang dengan pola makan yang tidak sehat. Jadi seperti yang kita tahu kalau uh, seseorang punya pola makan yang tidak sehat kayak dia lebih suka makan junk food, dia uh, nggak empat sehat lima sempurna gitu ya. Jadi dia bakalan lebih gampang untuk terkena penyakit salah satunya adalah penyakit kardiovaskular. Jadi akan meningkatkan risikonya juga untuk terinfeksi COVID-19. Makanya pernyataan yang A ini salah. Terus, overweight man, overweight man. Jadi, uh, seseorang yang memiliki kelebihan berat badan juga cenderung memiliki uh, peningkatan risiko terhadap penyakit kardiovaskular. Nah, peningkatan terhadap penyakit kardiovaskular ini akan meningkatkan risikonya terinfeksi COVID-19. Jadi, pernyataan B ini salah. Man with behaviors real, rarely artinya jarang minum air. Jadi, seseorang yang jarang minum air itu uh, belum ada studi yang menunjukkan bahwa itu uh, apa akan meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit kardiovaskular. Jadi, yang C ini kemungkinan benar, ya. Terus, ada man with stroke. Jadi, stroke. Uh, sebenarnya stroke itu adalah salah satu komplikasi dari penyakit kardiovaskular dimana kayak kalau kamu punya kalau seorang punya penyakit kardiovaskular uh, itu salah satu komplikasinya adalah di stroke jadi uh, sebagian besar orang yang terkena stroke itu juga mengalami gangguan kardiovaskular jadi jawaban yang deni salah terus men who exercise excessively jadi ternyata ada studi yang menunjukkan bahwa kalau kamu uh, berolahraga terlalu sering, itu juga dapat menimbulkan gangguan kardiovaskular. Nah, jadi timbul gangguan kardiovaskularnya kamu lebih lebih rentan untuk terkena uh, infeksi COVID-19. Jadi jawaban yang E salah. Jadi jawaban adalah yang C. Oke. Okay.